KAD Channel Indonesia. Dahulukan kaki kiri saat masuk toilet dan kaki kanan ketika keluar dari toilet tempat buang hajat. Masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Mana dalilnya? Ayo buka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka, nomornya 213. Sahih Muslim nomor 213. Tafadhol, Pak Reza. Silakan. Muslim 213. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan. Ya, stop. Nabi SAW lebih suka mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan. Contohnya apa saja, Pak Reza? Silakan. Seperti memakai terompa. Pakai terompa, pakai sandal kaki kanan. Terus? Bersisir. Bersisir, menyisiri rambut dimulai dari rambut sebelah kanan. Terus? Berwudu ketika basuh tangan, basuh kaki, itu juga sebelah kanan. Lanjut. Dan mandi. Mandi, terutama mandi besar. Mandi besar itu kan sunahnya mengguyurkan tubuh sebelah kanan, termasuk memandikan mayit, memandikan jenazah. Itu dimulai dari sebelah kanan. Oh, itu. Terus baca catatan kakinya, Pak Reza, yang bawah. Terkecuali catatan kakinya. Lah ini yang kiri semua ini, kiri semua. Terkecuali membersihkan kemaluan muka belakang. Nah, membersihkan bagian depan belakang kita itu kiri, tangan kiri. Yaitu maaf ya, dalam bahasa syar'inya itu maaf, bagian depan kubul, bagian belakang dubur. Nah, itu tangan kiri, bukan tangan kanan. Lanjut, teruskan. Masuk jamban. Masuk jamban atau toilet kaki kiri. Ya, ini ketemu dalilnya. Ya, keluarnya baru kaki kanan. Lanjut. Keluar dari masjid. Keluar masjid kaki kiri, berarti masuk masjid kaki kanan. Lanjut. Menyapu ingus di hidung. Menyapu ingus di hidung, termasuk kotoran yang kering di hidung. Apa itu namanya? Ya. Kerupuk. Ada nggak bahasa Indonesianya upil gitu ya? Nggak ada ya. Ya sudah, pakai upil aja ya. Itu lebih mantap ya. Kotoran kering di hidung itu tangan kiri, bukan tangan kanan itu. Lanjut, teruskan. Membuka baju, celana dan sepatu itu kaki kiri semuanya. Mohon maaf, sebelah kiri semuanya. Melepas baju tangan kiri, melepas celana kaki kiri, melepas sepatu kaki kiri. Itu kiri semua. Ketika memakainya baru kanan. Nah, itu ya. Masalah yang seperti ini aja diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya panjenengan kalau wudu, wudu itu kan menghirup air ke mulut sama ke hidung, istinsyak itu tangan kanan. Ketika mengeluarkannya istinsyar itu tangan kiri. Ya, kiri. KAD Channel Indonesia.